Halo guys, kali ini saya berada di sebelah timur Terowongan Ijo guys. Kita lihat proses pembangunan Terowongan Ijo masih berlangsung. Di bagian luar sedang ada proses pembuatan talut atau penahan tebing. Sedangkan di bagian dalam ada proses pembuatan dinding-dinding terowongan. Kalau kita perhatikan di depan saya ini, rel ganda belum terpasang guys, masih berupa tanah uruk biasa, belum ada urukan batu kricak ataupun pemasangan bantalan rel. Untuk jalur dari Kroya ke Gombong guys, kalau dari arah Gombong, rel sudah terpasang hingga Kecamatan Buayan guys. Hanya ada beberapa jembatan yang belum selesai. Sedangkan dari Kecamatan Buayan sampai Ngijo ini, sampai Terowongan, belum terpasang rel gandanya. Kemudian untuk di sisi barat antara Ngijo dan Kroya, sebagian besar sudah terpasang guys rel gandanya, dan beberapa waktu yang lalu juga untuk daerah Kemranjen sampai Kroya sudah dilakukan uji coba penggunaan rel ganda. Ada kereta lewat masuk ke terowongan. Saya merasakan bagaimana